Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu. Kita lanjut videonya. Ini ada truk engkel warna hitam dari semalam, dari tadi. Oh ya, jangan lupa ditonton, like, komen, dan share videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semoga murah rezekinya, panjang umurnya, sehat selalu, bisa beraktivitas seperti biasanya. Jika ya udahlah, 4x2 220 PS dari putra tunggal kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon maaf. Ada satu lagi tuh. Ini kalau di sel kantor. Apa ya, kameranya agak gimana gitu ya? Pencahayaannya agak wow gitu. Atau apa ya? Apa karena udah mulai sore gitu. Jadi agak-agak gimana gitu. Banyak abunya. Ini di bawah ada tangki itu. Dipotongnya sama pengendara fiction. Siapa yang lebih dulu melaju? Di belakangnya ada pengendara Supra. Kabuan. Tak mau kalah. Dia mau kena debu. Mantap, Kak. Di bawah ada tangki lagi tuh. Tangki terakhir atau gimana ini? Karena ada lumayan banyak tangki yang keluar. Ini ada yang menyusul. Tangki juga ini samping. Dino baru pulang nih. Baru pulang langsung isi. Langsung berangkat lagi. Tuh, 220 PS 6x4 PT Sia. Sana ada Fuso Factor ngangkat muat inti sawit. Nah,
itu tanda agar tidak turun dulu mobil-mobil yang ingin turun. Hati-hati saat menyalip. Susah bertanduk ya kalau kita. Apa ini? Tahu apa itu? Apa itu? Tahu apa itu? Salib. Bebe. Ini ada truk cangkang sawit Puso coklat. Apa bedanya jika truk itu mengangkat muatannya truk cangkang dan muat inti sawit? Bedanya ialah saat nutup atasnya itu tidak rapat. Jika truk cangkang, nutup atasnya itu tidak rapat. Dan warnanya biasanya tendanya warna-warni. Kalau truk yang muatan inti sawit biasanya itu dominan warna hitam semua. Nah, ini sudah bisa dipastikan jika ini muatannya adalah cangkang, bukan inti. Kebanyakan yang muat inti sawit itu baknya besi semua, jam, mobil jam gitu. Ya, besi yang kokoh, kuat. Ya, besi juga. Cuma ini besinya nggak mencolok. Maksudnya warnanya, biasanya kalau truk inti itu biasanya ceknya warnanya mencolok-mencolok dia, terang-terang. Oke, kita lanjut video yang semalam. PT Mas ini. Hah? Iya, dari ngambil dari PT Sia itu, cuma apanya lain. Orang PT Mas. Ini kalau nggak dari PT Sia ngambilnya dari apa sana? Lapangan sih apa-apa itu nggak tahu, kalau nggak salah ya. Yuk. Woi, ini tangkinya banyak ini. Tiga tuh di atas sana, satu lagi. Serbu sama PT Mas kita ya guys. Berkeluaran semua PT Mas. Nah, ini ada lagi nih. Ketinggalan dia nih.
PC Mas juga nih, Hino. Yang tadi Puso semua, ini Hino. Campuran kalau PC Mas ini. Ada Hino, ada Puso, ada Vau. Bermacam-macam. Tapi yang kuat tenaganya itu Vau sih. Oh, satu lagi siapa? Howo. Howo waktu itu ada juga dari PT Mas. Ada kol diesel 120 125 atau 120 PS nih. Sendirian dia. Mana temanmu, teman? Oke, kita lanjut lagi videonya. Itu ada truk bengkel dari Seba. Sendirian ya. Yo. Ya, naik dia. Ya, truk Panther. Ada truk kantor. Oh, siapa nih? Kona atau bukan nih? Kona sih ini kayaknya. Kita dua. Lebih sedikit. Wah, banyak. Aduh. Oke, kita lanjut videonya. Ini ada engkel di bawah aja. Ini mungkin sebagai video penutup kita untuk hari ini. Kita lanjutkan besok videonya. Berhubung hari sudah mulai sore,
Hanya hujan, nggak ada hujan ini. Tonton, like, komen, dan share videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.